Pada video tadi diperagakan teman saya memberikan bola banyak, yaitu dengan dia memberikan spin langsung dan saya menerima dengan blok atau blok menekan langsung dengan backhand dorong, ya. Kemudian bola kembali pada posisi yang sama pada awalnya, yaitu di backhand saya, posisi backhand. Kemudian saya melakukan inisiatif untuk balik badan dan mengcounter dengan forehand topspin. Hal ini biasanya sering terjadi pada permainan tenis meja, pada umumnya pada main. Ketika kita mengembalikan bola dan lawan memberikan serangan, entah dia topspin forehand atau backhand topspin, kita harus siap ketika itu untuk melakukan teknik block dengan cepat, bisa tenang atau sekalian menekan bloknya. Terus kemudian ketika blok kita itu menekan terhadap lawan, biasanya lawan itu cenderung hanya kontrol, membalikan kontrol sedang masuk, dan itu kesempatan untuk bola yang kembali itu kesempatan untuk menyerang lawan, untuk menciptakan poin, untuk mematikan lawan, ya. Jadi ketika kita membalikan service, misalnya dengan top atau dengan backhand smash atau forehand, ketika lawan juga melakukan serangan, kita harus siap melakukan blocking ke depan. Kemudian ketika blok kita mempunyai tekanan terhadap lawan, misalnya dengan blok lawan, cenderung dia akan melakukan kontrol untuk mengembalikan bola, spinnya atau tidak terlalu maksimal, dan itu kesempatan bagi saya terutama atau bagi teman-teman untuk melakukan serangan balik atau counter attack. Baik, itu latihan sederhananya, latihan sederhana menyerupai permainan pada tenis meja, ya.